tadi rumah sakit telepon kamu. Tapi katanya gak bisa. Makanya ditelepon saya. Dia ngabarin katanya Gani udah siuman. Jadi ya kamu siap-siap aja. Gani pasti gak akan diemin kamu. Dia pasti akan balas dendam sama kamu. Sama semua yang sudah kamu lakukan ke Gani. Heran banget aku. Kok bisa ya ada orang sejahat kakak? Selalu ngadu domba orang lain demi kepentingannya sendiri. Ingat loh kak, karma itu ada. Kakak berbuat jahat sama orang, pasti nanti akan berbalik sama kakak. Kemarin si ibu cari perhatian sama suami aku. Sekarang sedikit-sedikit nyalahin. Karma. Saya gak percaya sama yang namanya karma. Karena itu cuma buat takut-takutin orang aja. Udah sayang, orang kayak gini masih didengerin. Kita lagi puasa, bikin batal aja. Udah, diemin aja, siapa tahu udah kena hidayah. Ya? Yep. Kurang ajar banget, Dika ngomong kayak gitu sama aku. Awas aja kalian berdua. Saya ada tugas buat kamu. Oke. Tugas apa? Saya minta tidak ada kesalahan sedikit pun. Oke, siap. Safa dan Anggun gak ada di sini untuk merawat saya. Saya benar-benar sedih. Hanya Jerry, Ozzy, dan Rudy yang ada di sini untuk menjaga dan merawat saya. Pak Gani, tadi Dipta membawa Non Safa untuk menjenguk Bapak. Jadi Safa yang menjenguk saya. Benar, Pak. Dan ironisnya lagi, yang menyelamatkan Bapak dari kecelakaan itu Dipta, Pak. Justru Dipta yang berniat untuk mencelakai saya. Tapi usahanya gagal. Karena saya masih hidup. Dan karena alasan itu Dipta pura-pura menolong saya. Makasih, Tio. Nah, selamat berbuka puasa ya, Pak Wibowo, Kak Nuna, Kak Dipta. Bos cantik. Makasih ya, Tior. Sama-sama, Kak. Aku kesana dulu ya. Iya, Tior. Alhamdulillah. Berbicara sama-sama dulu ya. Ayo, kita sama-sama baca doa buka puasa ya. Ayo, Safa ya. Iya, Pa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa'ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hebat.
lihat anak mama puasanya full lagi. Safa mau apa, Nak? Mamam ya, nanti baru setelah mamam baru kita ngobrol lagi ya. Iya, Ma. Safa mau makan apa dulu? Safa mau makan kolak. Wah, kolak. Papa ambilin. Sini, mangkoknya. Bisa, Mas? Bisa, sayang. Kamu mau apa biar aku ambilin? Semuanya. Semuanya? Apa dulu? Buah dulu deh, Mas. Boleh. Biar. Makasih, Papa. Makasih, Papa. Pak, lontong. Oh, piringnya dulu mungkin ya. Lontong, Pak. Ya, makasih ya. Thank you. Aku benci banget melihat kehangatan mereka di saat lagi berbuka seperti ini. Lebih baik aku pergi aja lah. Untung aja saya masih punya kenalan yang menjualnya. Kerja bagus. Tapi kalau saya boleh tahu, gas beracun itu buat apa? Tugas kamu cuma beli. Gak usah kepo. Oke, baik. Maaf, Ben. Kalau gitu, saya pamit dulu ya. Saya akan masukin gas-gas beracun ini ke dalam mobil Dipta. Gas-gas ini bisa menjadi barang bukti kalau Dipta yang mau meracuni Gani. Aku bisa nuduh Dipta yang sengaja meracuni Gani dan buat Gani celaka. Lalu Dipta pura-pura menolong Gani. Kamu gak akan bisa selamat, Dipta. Untung aku berhasil ngerekam gerak-geriknya Kang Gun. Pasti dia baru aja ngelakuin hal yang buruk. Entah apa rencana jahatnya kali ini.